Mur pegel pas. Kalau pot yang ini hasilnya begini nih, cuman ini biar lebih aman kita cukup begini, nanti ditambahi media seadanya. Cara namanya ya gampang. Ini kemarin yang hasilnya, dan ini di sini kan bolong kemarin, saya isi lagi karena ada umbi sikas baru ini. Ini sudah cukup, ini sudah. Ini ketika ditanam seperti ini modelnya, tapi tanah sebelum di apa? Sebelum ditancapkan pohon sikasnya ini, umbi sikasnya ini, terlebih dulu media tanahnya dibasahi. Ya begitu saja dari kami cara menanamkan umbi sikas. Masih aktor yang sama ini, Pak Basori ini. Ini sudah cukup begini nih. Lah, cuman lebih aman lagi saya tutup begini. Nanti saya tambah media lagi di sini, tambah tanahnya atau pupuk atau yang lain. Perlunya apa? Perlunya biar enggak dihinggapi apa kayak kucing apa-apa gitu. Ya, ini tinggal nyiramnya saja sekarang nasinya. Tapi meskipun enggak usah disiram sudah selesai ini. Ini yang kemarin kita isi dengan yang ini. Nah, ini kemarin yang bolong ini. Kita tancapkan begini saja. Loh. Begini saja ini sudah insyaallah alhamdulillah apa insyaallah bisa hidup ini. Ini. Cukup. Tinggal sisanya ini mau dilanjut ini sama saya, masih nunggu karena aktornya ini masih banyak proyek lagi, proyek ngecat ini, proyeknya lebih besar dan rupiahnya lebih menjanjikan. Akhirnya kita anu sendiri ya, terima kasih begitu Pak Bas, teruskan apa proyek selanjutnya, kita mau anu sendiri. Terima kasih. Ini tinggal sisanya. Ini. Dan sisanya akan saya lakukan sebentar lagi. Ya, begitu saja cara penanaman umbi yang saya lakukan di pagi hari, mestinya sore hari. Ini. Terima kasih telah mengikuti kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe-nya. Sekaligus komennya, like-nya dan subscribe-nya terlebih biar Anda tidak ketinggalan dengan karya-karya terbaru kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.